Kamu tentu tahu, selama dekade terakhir, teknologi telah mengubah perilaku dan kebiasaan sehari-hari kita tanpa bisa dibendung. Dari cara kita berbelanja, memesan makanan, hingga cara langganan tontonan hiburan. Inovasi teknologi telah membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Pas mau bayar kebutuhan-kebutuhan tadi, banyak dari kita sudah nggak lagi pakai uang tunai. Iya, kamu pasti nggak asing dengan istilah-istilah ini. Kartu debit dan kredit, kartu e-money, dompet digital, sampai QR code. Dalam keseharian, kamu pasti lebih sering menggunakan alat bayar elektronik dan digital saat bayar ini dan itu. Kantong kamu nggak lagi menyimpan uang cash. Nggak salah kalau disebut revolusi digital memang sedang terjadi. Semua itu akan bawa kita selangkah lebih dekat ke masyarakat nirtunai. Laporan The Global Payments Report 2021 sudah pernah sebut, penggunaan uang tunai di dunia pada 2020 itu hanya tinggal 20% saja. Kaget nggak? Bukan tanpa alasan, teknologi memang sudah buat smartphone yang kita miliki jadi semakin canggih. Nggak hanya buat teleponan, chatting, dan scrolling-scrolling medsos aja, bermodalkan smartphone di tangan pun, kita semua sudah bisa bayar ini dan itu. Coba lihat gambar kode matrix 2 dimensi ini, kamu pasti nggak asing. Kode ini bertebaran di mana-mana. Di warung boba kesukaan kita, angkutan komuter, toko beli baju, hingga warung kelontong tetangga rumah. Itu adalah QR Code. FYI ya, QR Code ini dibuat pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Prinsipnya simple, kode penyimpanan informasi hingga ribuan karakter alfanumerik yang membantu kamera digital membacanya. Makanya nggak kaget, kalau kita scan di smartphone bisa bantu kita bayar tanpa uang cash. Intinya simple dan anti ribet, kemanapun kita pergi nggak perlu lagi bawa banyak uang tunai. Di Indonesia, laporan Visa Consumer Payment Attitude Study 2021 menyebut 60% orang membawa lebih sedikit uang tunai di dompet dibandingkan sebelum pandemi. Bahkan, hanya ada sekitar 28% orang saja yang disebut masih suka dan nyaman dengan pembayaran tunai. Wow banget ya! Sebenarnya, nggak perlu heran. Tren adanya cashless society ini banyak didorong kalangan anak muda, terutama Gen Z. Karena melek teknologi dan punya kecenderungan pengen praktis dalam segala hal, pembayaran nirtunai mau nggak mau mereka jadikan pilihan. Banyak yang bilang bayar-bayar nirtunai atau digital ini anti ribet dan tidak perlu menunggu uang kembalian yang kadang-kadang bikin susah. Eits, tapi ternyata keuntungan cashless society bukan cuma untuk diri sendiri, ada dampaknya juga buat perekonomian nasional loh. Cashless society dorong perputaran sirkulasi uang di Indonesia. Perputaran uang yang semakin cepat bikin ekonomi kita terus bergairah. Selama pandemi aja, Bank Indonesia menyebut pembayaran digital mengalami kenaikan hingga 60%, dengan nilai transaksi mencapai 3,4 triliun rupiah. Bahkan kalau dihitung mundur dan dibandingkan dengan tahun 2012, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia itu naik 100 kali lipat dalam satu dekade. So, dari cerita ini, kamu jadi lebih paham kan? Inovasi teknologi itu memang benar-benar membuat perubahan dan berdampak. Yuk ikutan Indonesia Digital Tribe sekarang juga dan submit ide kamu ke Idea Box di www.indonesiadigitaltribe.id.